putra pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora, yakni Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, kerap dibully. Berbagai hal dari penampilan hingga wajah baby Leslar kerap diserang warganet. Bahkan kakeknya Endang Mulyana ikut berang. Kini Rizky Billar curhat soal ini pada Rudy Salim. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Billar tengah menikmati momen menjadi orang tua seutuhnya. Kehadiran Muhammad Leslar Al-Fatih Billar atau BBL memberikan warna tersendiri dalam kehidupan mereka. Mirisnya, ada-ada saja segelintir orang yang tak suka melihat keduanya bahagia. Dan akhirnya kebencian itu berdampak pada putra mereka, BBL. BBL selalu menjadi bahan bulian warganet di usianya yang masih bayi. Sebagai public figure, Rizky Billar sadar betul bahwa ini adalah resiko yang harus dijalaninya. Kita harus menyadari bahwa kita public figure, sudah pasti kehidupan walaupun sudah memfilter, tetap orang akan mencari tahu, ucap Rizky Billar. Selanjutnya, suami Lesti Kejora itu akan memberikan pemahaman pada BBL sejak kecil terkait pekerjaan kedua orang tuanya. Untuk terkait anak, bagaimana sejak kecil kita kasih pemahaman sama dia? Dia harus sadar bahwa dia anak seorang public figure, otomatis akan menjadi sorotan, otomatis akan selalu ada yang senang, sayang, atau juga sebaliknya, imbuh Rizky Billar. Selain itu, Rizky Billar juga berharap jika kelak sang anak memiliki sikap seperti Lesti Kejora, paling kita harus kasih pengertian, kuat-kuatin dialah. Mudah-mudahan dia bisa mengambil sikap seperti ibunya, tutur Rizky Billar sembari memuji sang istri. Ibunya kan memang bodoh amat dengan omongan orang, pungkas Rizky Billar. Selain dari Leslar, sebagai kakek, Endang Mulyana juga sakit hati saat mengetahui sang cucu dihujat. Kehidupan pasangan artis Rizky Billar memang selama ini tak lepas dari sorotan para netizen. Bahkan putra pertama pasangan suami istri tersebut juga turut menjadi perhatian. Sayangnya putra mereka yang bernama Muhammad Leslar kerap menjadi sasaran hujatan. Tak sedikit dari netizen melontarkan komentar jahat kepada bayi berusia 5 bulan tersebut di akun Instagram Lesti. Hal ini tentunya membuat pasangan ini menjadi sakit hati. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari keluarga besar Leslar Entertainment.